Selamat pagi semuanya. Hari ini tuh aku lagi duduk di dapur habis selesai nyapu ngepel lantai ya. Hari ini tuh ada informasi dari KJRI yang sedang membuka apa namanya? Membuka pendaftaran untuk Paskibar ya. Paskibar bendera di tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Indonesia menjadi Paskibar ya. Nah, persyaratannya itu adalah kalian tinggi badan itu 158 cm ya, itu tinggi badan kalian. Terus kalian harus dapat izin dari majikan untuk pelatihan hari Minggu itu selama 3 bulan kayak gitu. Nah, persyaratannya itu nanti ada link di bawah video ini, nanti aku kasih link cara daftarnya itu gimana ya. Yang pertama itu nama kalian, terus yang kedua itu adalah tanggal lahir kalian, ketiga itu nomor HP ya, nomor HP yang ada WhatsApp-nya. Terus di bawahnya itu kalian dapat izin dari majikan untuk mengikuti apa nama latihan Paskibar di hari Minggu ya. Itu trainingnya itu selama 3 bulan. Terus di bawahnya lagi tulis iya dan dikirim. Nah, ya. Pendaftarannya itu dimulai dari kemarin sampai tanggal 8 Mei ya, bulan 5 tanggal 8 itu sudah tutup. Setelah itu kalian akan melakukan pelatihan Paskibar selama 3 bulan dan akan menyelenggarakan apa namanya 17 Agustus kan kemerdekaan Indonesia. Jadi tanggal 16-17 akan diadakan acaranya kayak gitu. Itu aku dapat informasinya di KJRI Hong Kong. Jadi kalau kalian yang berminat, yang ingin, kalian bisa berdaftar ya di situ. Tapi persyaratannya itu kalian itu belum pernah ikut Paskibar ya, belum pernah ya, belum pernah. Kalau sudah nggak termasuk, karena persyaratannya di situ adalah kalian belum pernah ikut menjadi Paskibar. Terus kalian itu tinggi badan 158. Nah, dapat izin dari majikan untuk pelatihan hari Minggu selama 3 bulan. Kayak gitu. Nah, setelah kalian daftar nanti kalian akan mendapatkan balasan SMS atau balasan dari WhatsApp dari KJRI. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi yang ingin apa namanya ikut jadi Paskibar. Kalian daftar aja, nanti di bawah video ini ada linknya untuk cara daftarnya ya. Ya udah, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya.